So what's up? Welcome back to YouTube my channel with Bocah Patuh. And then Debot Robot for swipe and moving in your room. Jadi teman-teman, kali ini Bocah Patuh mau review bagaimana proses untuk bersih-bersih rumah dengan Debot. Jadi Debot ini bisa untuk mengurangi tugas kita untuk bersih-bersih rumah. Bukan berarti kita tidak ada ART di rumah ini. Silent music, brother. Nanti kena haki, brother. Dia menggunakan sensor, nggak akan nabrak. Jadi sampah-sampah yang kecil kayak gini, rambut, bekas rokok, buat orang-orang yang males. Untuk teman-teman yang mau nanya belinya di mana, tanya pada keranjang hijau. Gokil, dia tidak nabrak, kawan. Ya, sampah-sampah yang kecil gini nih, bersih nih. Noda-noda. Dia menggunakan True Detected 3 Dimension. Di tengah ini buat tempat sampahnya. Sekarang kita balikin dia ke habitatnya, guys. Guys, jadi habitatnya di sini, guys. Dia ngecas sendiri charger. Untuk memprosesnya kita lepas lagi, mudah, nggak perlu bayi. Yeah.
mulai lagi. Hanya dengan satu kali tombol dia otomatis bergerak kembali mencari sampahnya. Kenapa dia langsung lari ke sana? Karena kan yang bagian di sini udah dibersihin sama dia. Oh, basah, guys. Jadi teksturnya kayak bekas di setelah disapu langsung dipel gitu. Dia bisa masuk kursi coba. Tanpa harus nabrak. Mungkin dari aku Bocah Patuh gitu aja, guys. Thank you for watching. Don't forget like and comment and subscribe.